menjadi satu kenangan yang Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Pada momen syuting tasbih hari ini terlihat kemesraan yang terungkap saat Ustadz Subki tak bersama mereka berdua. Ya, kemesraan yang terjadi di antara sejoli couple cute kita yang lagi di bambu asmara, bucin karena cinta. Siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar? Terlihat perlakuan romantis dan super manis dari Rizky Bilar pada si Dede. Perhatikan ketika Bang Di yang memperlakukan Dede seperti ini, mencubit atau sedang melus karena ada apa di pipi si Dede. Untungnya si Ustadz lagi tak bersama mereka. Tentu hal itu menambah romantisme, kekiutan hubungan mereka berdua yang selalu kita cari super duper kemesraan yang on kamera tentunya guys. Ya, kalian menginginkan multivitamin yang luar biasa dari Lesti dan Bilar. Coba kita perhatikan secara sama sekarang. Lihat apa yang dilakukan, apa karena gemes ya si Bang Bi cubit si pipi Dede atau karena apa? Kok Dede ya memberikan respon yang luar biasa. Ya, sungguh itulah pernak-pernik kemesraan di antara Lesti dan Bilar di sela-sela syuting tasbih yang tentu mereka tentunya ingin memantaskan, ingin segera melangkah ke jenjang yang lebih serius. Apalagi keduanya kini sudah tak sungkan lagi mengiyakan, mengamini doa-doa yang disampaikan oleh para fans sekalian serta dukungan dari para sahabat serta senior artis yang juga selalu mendukung hubungan keduanya untuk segera memantaskan diri menjadi hubungan yang serius, yang menikah tentunya. Ya, pertemuan yang tak disengaja disetting oleh Yang Maha Kuasa di One Man Show ternyata benar-benar kini berbuah manis. Bersatunya mereka berdua yang makin hari nampak kemesraan antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar sudah memperlihatkan bahwa jalan itu semakin dekat, bahwa pertemuan itu jalinan kasih asmara mereka semakin mantap, apalagi didukung oleh Ustadz Subki yang selalu memberikan tausiah yang menyegarkan pikiran untuk segera menghalalkan hubungan mereka menjadi pasangan sejoli yang nantinya akan mengikat janji suci di depan penghulu nanti. Hal yang terbaik adalah mendoakan mereka berdua selalu kompak selamanya hingga ajal memisahkan. Tak ada yang berbeda, tak ada yang bisa menyela cinta mereka berdua. Karena semenjak Rizky Bilar pindah pada rumah barunya, tentu dia sudah semakin mendekatkan hati dan diri tentunya guys. Karena Lesti sekarang menjadi tetangga bagi Bang Bi. Lalu kita juga penasaran, sedekat apakah sih rumah Rizky Bilar dan Dede Lesti? Tentu kalian pada bertanya, Mimin pun juga bertanya. Nanti siapa yang tahu? Tolong kasih komentar, sedekat apa menurut kalian? Sedekat apakah rumah mereka? Oke, itu saja. Jangan lupa juga komentari kekitan di hari ini.
subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita bisa berbagi kabar terbaru mereka berdua. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.